ila sariri, ini bab sholat kepada sarir, tempat tidur. Artinya sholat di depan tempat tidur. Tempat tidur menjadi sutra. Bagaimana hukumnya? Tempat tidur menjadi sutra. Wabila kuala hadasana Usman bin Abi Syaibata kuala hadasana Jarirun an Mansurin an Ibrahima anil Aswadi an Aisyata. Riwayat hadis daripada Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata beliau, a'daltumuna bil kalbi wal himari. Ya. Kamu menyamakan kami dengan anjing, bil kalbi wal himar dan himar. Kamu telah menyamakan kami dengan anjing dan himar. Laqad ra'aitani mutja'atan 'ala sariri. Sungguh aku telah melihat diriku berbaring di atas. Ra'aituni, ya. Sungguh aku telah melihat diriku berbaring di atas tempat tidur. Fayaji'u nabiyyu, lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatawassatu sarira. Lalu beliau bertengah di sarir itu, di tempat tidur. Fayusalli, lalu beliau sholat di tempat tidur. Fa'akrohu an ansa, ya. Fa'akrohu asnahu. Maka aku enggak suka, enggak mau, bahasa kita, ya, terlihat di depannya. Nabi pengen sholat di situ, di tempat tidur itu, sarir itu. Ya. Kan kalau di situ aja kagak enak. Ya, beliau bergeser. Fa ansallu min kibali rijli isarir. Lalu aku turun dari arah kepala, ya, tempat tidur itu. Hatta ansallu min lahafi. Sehingga aku keluar dari selimutnya, dari selimutnya. Yang kata Siti Aisyah. Jadi beliau merasa gak enakannya, beliau keluar. Ini mungkin kita bertanya, emang kagak batal? Ini namanya khusus, ya, buat Nabi. Jadi buat Nabi, khusus buat Nabi. Wallahu a'lam bishawab.